Israel versus Palestina, seperti si miskin dan si kaya dalam medan perang. Dibanding Palestina yang hanya berisi militan-militan bersenjata pejuang kemerdekaan, Israel memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Tahun 2023, militer Israel ini berada di ranking 18 dari 145 negara menurut laman Global Firepower. Untuk kawasan Timur Tengah, Israel ini berada di posisi keempat tepat di bawah Iran. Kekuatan angkatan udaranya berada di 20 besar dunia, kekuatan angkatan darat masuk dalam 15 besar dunia, dan angkatan lautnya masuk top 50 dunia. Sangat jauh berbeda dari Palestina yang tidak masuk ranking manapun. Anggaran militer Israel saja masuk dalam top 20 dunia dengan total mencapai 24,3 miliar US dollar. Israel memiliki 8 pasukan khusus. Sayeret Egos menghususkan diri dalam perang gerilya, perang kontra gerilya, pengintaian dan aksi langsung. Mereka ini menyergap dan menetralkan musuh sebelum terlihat. Kemudian Dufdefan adalah unit kontra terorisme elit yang menyamar dari IDF. Mereka melakukan operasi penyamaran di daerah perkotaan, di mana mereka sering menyamar dengan pakaian sipil Arab untuk menyusup ke sel-sel teror dan mencegah kegiatan teror. Selanjutnya, Maglan adalah unit komando IDF elit yang misi utamanya adalah menghilangkan target bernilai tinggi jauh di belakang garis musuh. Mereka dirahasiakan oleh IDF. Unit 669 adalah unit tempur, pencarian, perawatan medis, dan penyelamatan elit Angkatan Udara Israel. Next, ada unit Shaldak, pasukan khusus yang menyebar tanpa terdeteksi ke dalam pertempuran dan lingkungan yang tidak bersahabat untuk melakukan pengintaian khusus, membangun zona serangan atau lapangan udara, sekaligus melakukan kontrol lalu lintas udara dan tindakan komando. Berikutnya, Yamam adalah unit kontrateror dan penyelamatan sandera elit polisi Israel. Mereka diklaim salah satu yang terbaik di dunia. Lalu, Shayetet 13, pasukan khusus yang paling dihormati sebagai salah satu pasukan khusus terbaik dunia dan dibandingkan dengan US Navy SEAL dan layanan kapal khusus Inggris. Dan Shayetet Matkal adalah salah satu unit pasukan khusus paling rahasia milik Israel. Israel kini menjadi negara yang ditakuti lawan-lawannya dan beberapa kali terlibat peperangan dengan negara-negara besar di Jazirah Arab. Sejak hari berdirinya seringkali dikeroyok, namun selalu memenangkan peperangan. Seperti Perang Arab 1948, Perang 6 Hari 1967, Perang Lebanon 2006, dan masih banyak lagi. Selain karena besarnya kekuatan militer, Israel ini juga didukung oleh negara-negara adidaya, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Belum lagi kemampuannya untuk menciptakan alutsista sendiri, seperti tank Merkava, rudal Jericho 3, dan masih banyak lagi seperti yang akan dipaparkan dalam video berikut ini. Dan mari kita lihat kekuatan militer Israel secara menyeluruh dalam video kali ini. Israel, ulah negara yang satu ini memang selalu jadi pembahasan. Dari tiga divisi utama dalam militer Israel, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Darat menjadi divisi tenar yang kekuatannya menjadi penyokong utama kekuatan tempur Israel. Angkatan Darat dari Israel memang punya pengalaman tempur yang tidak main-main. Setidaknya, ada lebih dari 16 operasi militer dan perang yang telah dilakukan oleh Angkatan Darat Israel sejak tahun 1948. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Operation Castlet yang juga dikenal sebagai Perang Gaza. Di sini Israel memenangkan pertempuran tersebut saat melawan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas, Fatah, dan Islami Jihad. Melihat kekuatan dan pembuktian dari Angkatan Israel ini, tentu akan menarik jika melihat seberapa kuat Angkatan Darat Israel. Mari mulai dari membahas personil militer yang dimiliki terlebih dahulu. Dari data yang ditemukan, Angkatan Darat Israel punya 126.000 personil aktif dan 400.000 personil cadangan. Semua personil ini kemudian dilengkapi dengan berbagai jenis senjata untuk berbagai jenis operasi militer yang dijalankan. Contohnya, kita mulai dari pistol. Angkatan Darat Israel menggunakan Glock 19 dari Austria yang jarak tembaknya 50 meter dan sudah punya sistem tembak full auto dengan kecepatan 1200 putaran per menit.
Kemudian, untuk senapan mesin ringan, Angkatan Darat Israel menggunakan IWI X-95 dengan kecepatan tembak 950 putaran per menit. Senjata ini termasuk sebagai salah satu senjata Israel yang paling laris manis karena digunakan berbagai macam negara, seperti dari India, Filipina, dan juga Indonesia. Lalu, ada senapan serbu yaitu IWI Taffer dengan kecepatan tembak 950 putaran per menit dengan jarak tembak mencapai 550 meter. Senapan serbu seperti ini sangat cocok dengan kondisi Angkatan Darat Israel yang terus berhadapan dengan berbagai organisasi teror di Timur Tengah yang mengharuskan adanya kontak senjata. Kemudian, ada sniper untuk misi yang mengandalkan observasi dan eksekusi jarak jauh. Angkatan Darat Israel menggunakan IWI Dan sebagai sniper mereka. Senjata ini punya jangkauan 1.200 meter dengan kecepatan peluru mencapai 881 meter per detik. Dengan kapasitas ini, IWI Dan hanya butuh waktu kurang dari 2 detik untuk mencapai target. Nah, karena harus terus kontak dengan kelompok bersenjata yang juga mengendarai kendaraan lapis baja, Angkatan Darat Israel juga menggunakan senjata peluncur roket sekelas Matador yang memiliki jarak tembak mencapai 500 meter dengan kecepatan 250 meter per detik. Matador ini setidaknya memberi garansi ancaman pada kelompok ekstremis yang melawan Angkatan Darat Israel menggunakan kendaraan lapis baja. Seperti yang dibahas tadi, Israel ini adalah musuh bersama di Timur Tengah. Makanya mereka bukan cuma melengkapi diri dengan senjata api canggih, tapi juga terus melakukan modernisasi pada alutsista mereka. Dengan anggaran militer senilai 24,3 miliar US dollar atau 376 triliun rupiah, tentu bukan hal yang sulit untuk Israel mencapai modernisasi alutsista yang mereka targetkan. Untuk melihat kekuatan alutsista darat dari Israel, kita bisa mulai dari melihat tank tempur utama yang mereka miliki. Untuk sekarang, Israel ini mengoperasikan dua jenis tank yaitu Merkava 3 dan Merkava 4 yang merupakan buatan mereka sendiri. Jumlahnya itu mencapai 490 unit. Nah, dari semua ini, tank Merkava 4 tentu menjadi yang paling canggih. Tank dengan ukuran panjang 9,04 meter, lebar 3,72 meter, tinggi 2,66 meter, dan beratnya 65 ton tersebut punya senjata yang mematikan, yakni 120 mm M6253 Smoothbore Tank Gun yang bisa membawa 48 amunisi berbagai jenis seperti amunisi penetrasi tinggi untuk melawan kendaraan lapis baja berat, seperti tank dan juga amunisi daya ledak tinggi untuk menghancurkan bangunan strategis. Senjata sekundernya terdiri dari beberapa hal, mulai dari senapan mesin FN Mach-58, peluncur mortar Soltam, dan juga 12 unit bom asap. Secara penggunaan dalam medan perang, Merkava 4 juga hebat karena bisa menjelajah hingga 500 km dengan kecepatan 64 km per jam. Di masa depan, kekuatan tank tempur utama dari Israel akan diperkuat dengan Merkava 5 Barak. Tank ini akan punya sensor baru untuk melakukan aksi kunci dan tembak yang lebih presisi. Kemudian, ada juga teknologi Iron Vision Helmet Mounted Display System yang memberikan komandan tank citra penglihatan seperti teknologi jet tempur. Kedua kombinasi ini akan memberikan kekuatan tembakan yang lebih presisi. Kemudian hebatnya lagi, Merkava 5 akan dilengkapi sistem perang elektronik dengan bisa mengecoh drone maupun rudal jelajah. Dengan kemampuan ini, tentu saja banyak yang menantikan penampakan Merkava 5 ke publik yang bisa jadi ini game changer dalam dunia tank. Dari tank, mari kita pindah ke kendaraan peluncur roket. Di bagian ini setidaknya ada 5 jenis kendaraan peluncur roket yang digunakan, yakni pertama M113 Thamus, kedua LAR-160, ketiga Romac, keempat Extra, dan yang kelima Lora. Meski jumlah pastinya tidak diketahui, tapi ada satu hal pasti, yaitu semua peluncur roket yang digunakan Israel ini adalah buatan dalam negeri. Dari semua kendaraan peluncur roket yang digunakan, Lora menjadi salah satu yang paling mematikan. Roket yang dikembangkan oleh Israel ini punya sistem pemandu canggih yang menggunakan GPS, TV terminal, dan juga inertial navigation. Sistem pemandu canggih ini kemudian didukung dengan kecepatan roket yang bisa menembus kecepatan hypersonic,
yang setara dengan Mach 5 atau 6.174 km per jam. Kemudian, mampu menjangkau target sejauh 430 km. Kemampuan yang dipadukan ini juga makin mematikan. Karena Lora membawa hulu ledak seberat 570 kg dengan jenis yang bisa diganti berdasarkan misi yang dilakukan. Misalnya, untuk membereskan barisan alutsista, bisa membawa hulu ledak bombast. Kemudian untuk menghancurkan bangunan strategis, bisa menggunakan hulu ledak berdaya ledak tinggi. Dalam perang modern, Lora sudah pernah membuktikan diri saat digunakan oleh Azerbaijan dalam perang Nagorno-Karabakh 2020 kemarin. Dalam perang tersebut, Azerbaijan berhasil menang dari Armenia dan Artsakh setelah bertempur selama 6 minggu. Membicarakan tentang Israel, kita jelas tidak akan melupakan sistem pertahanan udara mereka. Sistem pertahanan udara Israel adalah salah satu aset penting yang sudah sangat sering memperlihatkan kemampuannya untuk melindungi masyarakat sipil dari gempuran roket pasukan Hamas. Dari 4 sistem pertahanan yang ada tadi, Iron Dome menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan karena beragam aksinya yang terekam. Dari segi spek, Iron Dome memang sangat bisa diandalkan. Tiap amunisi interceptor yang digunakan bisa melaju di kecepatan Mach 2,2 atau 2716 km per jam. Jangkauannya kemudian mencapai 70 km. Dengan kemampuan ini, Iron Dome sudah berhasil menghancurkan roket dan rudal yang masuk ke kawasan mereka dengan tingkat keberhasilan mencapai 97%. Namun, meski terdengar hebat, Iron Dome ini punya satu kelemahan, yaitu persoalan biaya yang harus dikeluarkan. Tiap kali Iron Dome melakukan pencegatan, biaya yang harus dikeluarkan itu mencapai 150.000 US dollar atau 2,3 miliar rupiah. Nah, karena persoalan inilah muncul teknologi baru bernama Iron Beam yang menggunakan laser bertenaga 100 kW untuk pencegatan pada bahaya yang datang. Iron Beam ini dianggap sebagai game changer karena bisa melakukan pencegatan dengan biaya hanya sekitar 2 US dollar atau 30.000 rupiah saja. Hal ini tentu saja membahagiakan bagi Israel. Nah, namun sayangnya, Iron Beam ini belum bisa digunakan karena saat dikembangkan punya banyak kelemahan. Mulai dari tidak bisa digunakan saat hujan dan kabur. Kemudian proses tembakan punya aturan 5 detik, di mana laser harus terus-menerus mengenai target selama 5 detik agar bisa dilumpuhkan. Lalu yang terakhir, perihal jarak yang cuma bisa mengcover 20 km saja, yang berarti cuma sepertiga dari kemampuan Iron Dome. Nah, karena kelemahan inilah, Israel menggandeng Amerika Serikat yang lebih dulu mengembangkan senjata laser sebagai rekan untuk mengembangkan Iron Dome. Kalau Iron Dome berhasil menyelesaikan semua kelemahannya, sudah pasti Iron Dome ini akan jadi game changer sejati dalam dunia sistem pertahanan udara. Setelah membahas berbagai hal tadi, sekarang kita masuk ke kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Israel. Di bagian ini ada beragam kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Israel. Mulai dari kendaraan pembawa personil, setidaknya ada ribuan kendaraan pembawa personil yang digunakan oleh Israel dan datang dari 7 jenis. Ada yang dikembangkan oleh Israel secara mandiri, dan ada juga yang dikembangkan bersama negara lain, seperti United Kingdom dan Amerika Serikat. Selain itu, ada juga utility vehicle. Utility vehicle ini merupakan kendaraan militer yang digunakan untuk beragam peran. Bisa menjadi kendaraan pengantar senjata, bahkan bisa menjadi ambulans. Israel mengoperasikan sekitar 3.500 lebih unit kendaraan utility yang terdiri dari 6 jenis. Kendaraan ini juga dikembangkan berbagai negara seperti Israel sendiri, Amerika Serikat, United Kingdom, dan juga Turki. Nah, tidak kalah penting ada juga engineering vehicle, kendaraan lapis baja yang punya banyak peran penting dalam medan perang. Contohnya digunakan sebagai bulldozer, ekskavator, mobil pengantar paket senjata, hingga pembuat jembatan instan. Dari semua kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Israel,
Negara ini juga membuat kagum dengan mengoperasikan robot militer seperti Jaguar yang punya berbagai macam tugas di jalur Gaza. Mulai dari melakukan patroli, pemindaian, pendeteksian anomali, hingga melakukan kontak senjata jika diperlukan. Kemudian ada juga Robust yang memang berfokus sebagai robot tempur. Teknologi yang digunakan Robust ini jauh lebih canggih, mulai dari melihat 360 derajat, bisa mendeteksi beberapa musuh secara bersamaan, hingga melakukan kontak senjata pada target secara otomatis yang bisa didukung oleh penggunaan drone secara mandiri. Efektivitas penggunaan robot di medan laga ini memang belum bisa dipastikan. Tapi kalau dilihat secara spesifikasi, jelas kalau robot militer ini bisa menjadi game changer baru dalam dunia modern, layaknya drone kamikaze dan drone serang. Nah, setelah membahas panjang lebar tentang kemampuan dari Angkatan Darat Israel, kita bisa lihat bagaimana usaha dari negara ini melakukan modernisasi alutsista agar tidak mudah ditaklukkan di Timur Tengah. Dalam proyeksi masa depannya, Israel ini tidak akan berhenti melakukan peningkatan kemampuan dalam dunia militer. Makanya akan ada tank baru yang menggantikan Merkava dan proyek pengembangan robot akan lebih banyak. Dari semua hal yang bisa terjadi di masa depan, kita mungkin saja menunggu klarifikasi dari Israel tentang senjata nuklir. Sampai sekarang, Israel masuk sebagai salah satu negara yang dicurigai memiliki senjata hulu ledak nuklir. Namun sampai sekarang juga, Israel ini tidak pernah membantah ataupun mengakui isu kepemilikan tersebut. Meski hidup di Timur Tengah yang terkenal gersang, Angkatan Laut Israel ini punya peran penting sebab negara ini memiliki batas laut yang tersambung dengan Laut Tengah. Nah, Laut Tengah merupakan laut penting bagi Israel karena menjadi jalan bagi Turki dan Mesir untuk menginfiltrasi Israel. Melihat fakta ini, makanya Israel secara mati-matian meningkatkan kapasitas militer angkatan laut mereka. Nah, tentu menarik untuk melihat kekuatan penuh dari angkatan laut Israel. Dalam segi kapasitas jumlah pasukan, untuk sekarang angkatan laut Israel ini tercatat mencapai 19.500 personil, di mana 9.500 diantaranya adalah personil aktif dan 10.000 lainnya adalah personil cadangan. Dalam melakukan misi atau operasi militer, Angkatan Laut Israel ini sudah sering membuktikan dirinya. Contohnya, pada konflik Hamas-Israel yang baru saja pecah. Angkatan Laut Israel lewat pasukan elit Shayetet 13 berhasil menangkap Muhammad Abu Ghali, yang merupakan wakil komandan Divisi Selatan Angkatan Laut Hamas. Nah, dari keterlibatan Shayetet 13, kita bisa tahu senjata api apa saja yang digunakan oleh Angkatan Laut Israel. Mulai dari pistol jenis Glock dari Austria, yang punya jarak penggunaan efektif 50 meter, yang sangat efisien sebagai senjata pendamping. Kemudian, ada juga senapan serbu yang digunakan dari beragam jenis, mulai dari CTAR-21, AK-47, X-95, dan juga M4 Carbine. Nah, M4 Carbine jadi senapan serbu paling canggih, karena punya jarak maksimal hingga 3,6 km dengan kecepatan menembak 970 putaran per menit. Lalu, ada lagi senapan mesin ringan yaitu Uzi buatan Israel. Kecepatannya di angka 1.500 putaran per menit dengan jarak maksimal 200 meter. Senjata ini sangat efisien bagi angkatan laut yang sering menjalankan operasi militer di dalam kapal atau ruangan sempit. Kemudian, untuk melakukan penangkalan pada aksi perompakan, ada senapan mesin berat seperti Negev. Senapan mesin buatan Israel ini punya jarak tembak hingga 1 km dengan kecepatan tembakan 1.100 putaran per menit. Nah, lalu ada juga sniper seperti SR-25 dan juga M24. M24 dipilih sebagai yang paling baik karena punya jangkauan menakjubkan 4,4 km dengan kecepatan peluru hingga 790 meter per detik. Yang terakhir ada senjata pelontar granat M203 yang efektif untuk penaklukan mobil lapis baja atau rangkaian formasi pasukan militer. Dari senjata api yang dilihat bisa diketahui kalau memang angkatan laut dari Israel ini dibekali dengan sangat mumpuni. Kemudian gilanya lagi, Israel membiayai militer mereka dengan anggaran yang sangat besar, yaitu mencapai 24,3 miliar US dollar atau 381,3 triliun rupiah.
Dengan anggaran ini, Israel bisa memiliki deretan alutsista angkatan laut yang begitu canggih. Salah satu lini alutsista angkatan laut Israel yang paling diperhatikan itu adalah kapal selam. Dari apa yang diketahui, Israel menggunakan satu jenis kapal selam yaitu Dolphin Class, hasil kerjasama Israel dan juga Jerman. Setidaknya ada 5 kapal selam Dolphin Class yang sekarang sedang aktif digunakan mereka, yaitu INS Dolphin, INS Leviathan, INS Tecuma, INS Tanin, dan INS Rahab. Dari segi kemampuan, kapal selam yang ditenagai oleh mesin berjenis diesel elektrik ini mampu melaju di kecepatan 25 knot atau 46 km per jam. Kedalaman maksimalnya itu adalah 350 meter. Jangkauan maksimalnya adalah 20.000 km. Kemudian, kapal ini bisa beroperasi 50 hari tanpa henti. Dengan kemampuan berlayar seperti ini, Dolphin Class menjadi kapal selam unggulan yang melakukan operasi di sekitar Laut Tengah dan Laut Arab. Belum lagi kalau kita membahas senjata yang digunakan, di mana Dolphin Class ini menggunakan 2 jenis torpedo, yaitu 6 unit torpedo 535 mm dan ada 4 unit torpedo 650 mm. Di antara semua amunisi torpedo yang digunakan, torpedo DM-24 menjadi yang paling unggul. Amunisi ini bisa melaju di kecepatan 50 knot atau 93 km per jam dengan membawa hulu ledak berjenis PBX seberat 260 kg yang efektif untuk menyebabkan ledakan besar dalam penaklukan alutsista laut. Dengan jangkauan yang mencapai 50 km, torpedo ini jelas menjadi senjata mematikan bagi kapal selam Israel. Selain kapal selam, Israel tentu saja memiliki kapal perang permukaan. Setidaknya ada beberapa jenis kapal permukaan yang sekarang aktif dalam Angkatan Laut Israel. Salah satu contohnya adalah kapal perang kecil atau corvette. Israel menggunakan 2 jenis corvette, yaitu 3 unit Sa'ar-5 dan 4 unit Sa'ar-6. Kedua kapal perang ini adalah buatan Israel. Dari keduanya, Sa'ar-6 ini menjadi yang paling mutakhir dari segi kemampuan melaut dan juga persenjataan. Di atas kertas, Sa'ar-6 yang memiliki harga $557 juta atau 8,7 triliun rupiah ini bisa berlayar dengan kecepatan 26 knot atau 48 km per jam, menjangkau jarak hingga 7.400 km dan mampu berlayar 30 hari non-stop. Dalam segi persenjataan, Sa'ar-6 juga begitu lengkap. Kapal perang ini dipersenjatai senjata mesin berat seperti Typhoon Weapon System dan juga Oto Melara 76 mm yang punya kemampuan menembak hingga 40 km dengan kecepatan 120 putaran per menit. Kemudian ada juga serangkaian rudal yang bisa digunakan. Untuk rudal udara ke permukaan ada Barak 8 yang bisa menjangkau target hingga 150 km dengan kecepatan 3.704 km per jam. Kemudian untuk rudal anti-tank ada Gabriel 5 yang kecepatannya memang cuma 840 km per jam, namun bisa menjangkau target hingga 400 km. Lalu untuk melakukan perlindungan dari serangan roket dan juga rudal, Sa'ar-6 secara menakjubkan membawa Sea Dome yang merupakan peluncur roket yang biasanya digunakan pada Iron Dome, sistem pertahanan Israel yang sangat dibanggakan. Selain menggunakan corvette, Angkatan Laut Israel juga menggunakan kapal peluncur rudal Sa'ar-4.5 sejumlah 10 unit. Seperti namanya, kapal peluncur rudal yang digunakan adalah versi yang lebih lampau dari corvette yang sudah dibahas. Makanya, wajar kalau lini kapal peluncur rudal Israel ini dianggap ketinggalan zaman. Kemudian, ada juga lini kapal patroli. Nah, di sini Israel itu menggunakan berbagai macam jenis kapal patroli. Salah satu yang paling terbaik adalah Rafale Protector, yang merupakan alutsista canggih tanpa awak yang dikembangkan Israel. Rafale Protector ini punya beragam peran dalam melakukan operasi militer, mulai dari melakukan pencegatan, identifikasi target hingga penyerangan. Penggunaan kapal tanpa awak seperti Rafale Protector ini dianggap sebagai masa depan baru Angkatan Laut Dunia. Selain menggunakan alutsista berbasis pelayaran seperti kapal selam dan juga kapal permukaan, Angkatan Laut Israel ini juga menggunakan beberapa alutsista udara. Mulai dari helikopter seperti Eurocopter AS-565 Panther yang digunakan untuk beragam hal seperti misi penyelamatan hingga melakukan serangan. Lalu, ada juga penggunaan drone seperti Orbiter
yang digunakan untuk misi pengintaian. Setelah membahas banyak hal tentang kekuatan Angkatan Laut Israel, tentu saja wajar jika Israel ini menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Nah, kedepannya status ini sepertinya akan tetap dipertahankan oleh Israel, sebab Angkatan Laut mereka sudah punya rencana panjang di masa depan. Contohnya, seperti penambahan 5 unit kapal selam, di mana diantaranya ada 2 unit kapal selam Dolphin Class dan 3 unit kapal selam Dakar Class. Dakar Class sendiri merupakan kapal selam yang baru dikembangkan oleh Israel, yang rencananya akan rilis tahun 2031 mendatang. Banyak spekulasi tentang kapal selam tersebut yang mungkin saja akan membawa senjata berhulu ledak nuklir seperti Status 6 milik Rusia dan juga Mark 8 milik Amerika Serikat. Saat kapal selam ini meluncur, kira-kira apakah Israel akan mengakui kalau mereka punya senjata nuklir? Atau akan tetap seperti sekarang, di mana Israel tetap memilih tidak memberikan tanggapan pasti? Secara spesifik, Angkatan Udara dari Israel ini adalah unit yang paling sering diperhitungkan karena strategi dan keberhasilan operasi militer yang dilakukan. Salah satunya datang dari momen Operation Focus, di mana Angkatan Udara Israel melakukan serangan udara pada pangkalan udara Mesir sebagai tanda dimulainya Perang 6 Hari yang berlangsung pada tahun 1967. Sebab serangan inilah, Israel bisa melumpuhkan sebagian besar jet tempur Mesir yang membuatnya memenangkan perang tersebut. Padahal, dalam Perang 6 Hari, Israel melawan berbagai macam negara seperti Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Kuwait, hingga Arab Saudi. Dari sejak saat Perang 6 Hari tersebut hingga sekarang, Angkatan Udara Israel masih menjadi salah satu pemuncak dalam peta pertarungan di dunia Arab. Jadi tentu saja akan menarik untuk melihat kekuatan skala penuh dari Angkatan Udara Israel. Mari kita mulai dengan membahas personil militer yang dimiliki oleh Angkatan Udara Israel. Dari datanya, Angkatan Udara Israel ini punya total personil mencapai 89.000 personil, di mana 34.000 diantaranya itu adalah personil aktif, dan 55.000 lainnya adalah personil cadangan. Personil yang berperan sebagai pilot jet tempur di Angkatan Udara Israel ternyata punya sistem kasta yang disebut dengan status ACE. Nah, untuk mendapatkan status ini, seorang pilot jet tempur harus menjatuhkan 5 pesawat musuh sebagai pencapaian mereka. Dalam sejarah Israel, Kolonel Giora Epstein masih menjadi ace legendaris dengan pencapaian menjatuhkan 17 pesawat musuh. Pencapaian Kolonel Giora Epstein ini juga menempatkan dirinya sebagai pemegang rekor pilot jet tempur yang menjatuhkan pesawat terbanyak di dunia. Sebagai Angkatan Udara, meskipun kebanyakan dari mereka berstatus sebagai pilot jet tempur, namun tentu saja sebagai angkatan bersenjata, mereka semua dibekali senjata api. Ada banyak senjata api yang digunakan oleh Angkatan Udara Israel untuk beragam kebutuhan. Contohnya, ada pistol, di mana mereka menggunakan Jericho 941. Kemudian, ada senjata mesin ringan dengan tipe IWI X-95. Lalu ada juga senapan serbu Taffer X-95. Dalam kondisi perang modern dengan penggunaan berbagai macam drone, Israel juga menggunakan beberapa senjata anti-drone seperti Hikvision. Nah, senjata anti-drone ini tentu saja akan terus mendapat peningkatan dengan banyaknya drone canggih yang digunakan dalam perang modern seperti di Ukraina. Membahas Angkatan Udara Israel, tentu saja mari kita mulai masuk ke alutsista terbaiknya, yaitu jet tempur. Setidaknya ada 4 macam jet tempur yang digunakan oleh Israel dan semuanya itu adalah pabrikan Amerika Serikat yang memang menjadi mitra militer terkuat dari Israel. Jumlah jet tempur yang digunakan oleh Angkatan Udara Israel setidaknya mencapai 323 unit. Dari semua jet tempur yang digunakan oleh Angkatan Udara dari Israel, F-35 Lightning II menjadi jet tempur terbaik hingga sekarang. Jet tempur ini memang memukau dengan spesifikasi dan harganya yang mencapai 120 juta US dollar atau 1,8 triliun rupiah. Di atas kertas, kemampuan F-35 yang dibekali dengan mesin Pratt & Whitney F-135 PW100
bisa melaju di kecepatan mencapai Mach 1,6 atau 1.975 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 2.800 km, radius tempurnya mencapai 1.410 km, dengan ketinggian maksimal mencapai 15 km. Dari beragam hal menakjubkan yang dimiliki oleh F-35, masih ada helm dengan teknologi head-up display. Helm yang digunakan oleh pilot F-35 ini memberi data lengkap, mulai dari kecepatan dan ketinggian pesawat, kecepatan angin, suhu, kelembapan hingga penglihatan 360 derajat yang dulu mustahil untuk dilakukan. Makanya, teknologi helm ini sangat mahal karena satu unitnya itu memiliki harga mencapai $400.000 atau 6,2 miliar rupiah. Dari sistem persenjataannya, F-35 yang menjadi jet tempur siluman multiperan bisa menggunakan segala macam amunisi. Mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, dan juga serangkaian bom. Jika mengacu pada ketersediaan amunisi yang dimiliki Israel, ada berbagai macam jenis rudal udara ke udara yang bisa digunakan oleh F-35. Seperti yang bisa dilihat, rudal udara ke udara yang digunakan oleh Israel didominasi dua negara, yaitu Amerika Serikat dan produksi dalam negeri. Secara spesifikasi, rudal M120 Amram menjadi amunisi rudal udara ke udara milik Amerika Serikat yang canggih. Amunisi ini punya spesifikasi mencengangkan dengan menembus kecepatan Mach 4 atau 4.979 km per jam dengan jangkauan mencapai 105 km. Amunisi ini juga membawa hulu ledak berjenis High Explosive Blast Fragmentation seberat 20 kg. Dengan kombinasi kecepatan, ketepatan, dan daya hancur dari hulu ledaknya. Maka wajar jika M120 Amram ini punya harga yang mahal, yaitu $1 juta atau 15,6 miliar rupiah untuk satu unit. Untuk buatan Israel sendiri, rudal udara ke udara yang paling mutakhir itu adalah Skyspear, yang baru saja dipamerkan pada Paris Air Show 2023 kemarin. Amunisi ini adalah rudal udara ke udara generasi 6 yang memiliki kemampuan serang jarak pendek dan jarak jauh. Efektivitasnya juga bisa digunakan untuk berbagai macam generasi pesawat tempur, mulai dari generasi 4 yang sudah usang, generasi 5 yang sekarang digunakan, dan generasi 6 yang akan datang. Tentu saja klaim ini menunggu pembuktian saat Skyspear sudah mulai digunakan oleh Israel. Kemudian untuk rudal udara ke permukaan, Israel ini menggunakan 14 jenis amunisi berbeda. Sekali lagi, semua amunisi yang digunakan itu adalah pabrikan Amerika Serikat dan juga Israel sendiri. Dari semua rudal udara ke permukaan yang digunakan, AGM-114 Hellfire dari Amerika Serikat memiliki performa puncak. Amunisi yang sudah ada sejak tahun 1974 ini memiliki jangkauan 11 km dengan Mach 1,3 atau 1.601 km per jam. Amunisi ini menjadi hebat karena bisa membawa 5 jenis hulu ledak berbeda bergantung kebutuhan yang membuatnya sangat fleksibel. Untuk pabrikan dalam negeri, Israel punya Seabreaker, rudal udara ke permukaan generasi 5 yang punya jangkauan dahsyat mencapai 300 km dengan membawa hulu ledak 13 kg. Kapal induk, bunker militer hingga bangunan strategis lainnya tentu bisa dihancurkan dengan mudah. Nah, kemudian amunisi terakhir itu adalah serangkaian bom yang juga hanya datang dari pabrikan Amerika Serikat dan juga Israel. Dalam kekuatan angkatan udara, tentu saja bukan cuma persoalan pesawat tempur, tapi juga pesawat pendukung lainnya, seperti pesawat transport. Nah, pesawat transport yang digunakan oleh Israel juga sama dengan jet tempur yang mereka gunakan, yaitu hanya berasal dari Amerika Serikat. Dari semua pesawat transport yang digunakan, KC-130 Hercules yang menjadi paling dominan. Bagaimana tidak, pesawat Kestra besar ini punya kapasitas mencapai 19 ton dengan bisa mengangkut kendaraan lapis baja seperti Humvee dan juga M113. Peran dari KC-130 Hercules ini juga ada dua, yaitu untuk menjadi pesawat transport dan juga menjadi pesawat isi ulang bahan bakar udara untuk jet tempur. Pesawat pendukung lain yang digunakan oleh Angkatan Udara Israel juga datang dari berbagai macam jenis.
mulai dari jenis AEWNC atau Airborne Early Warning and Control yang punya peran memberikan peringatan dini pada pangkalan militer maupun pesawat militer yang tengah bertugas tentang ancaman yang datang. Angkatan Udara Israel setidaknya menggunakan dua jenis pesawat ini yang semuanya itu datang dari Amerika Serikat. Biasanya pesawat jenis ini sudah dilengkapi dengan radar canggih seperti Boeing 707 yang telah dilengkapi dari radar ESA yang biasanya ada di jet tempur. Kemudian ada juga pesawat pengintai yang punya tugas untuk melakukan tindakan mata-mata seperti mengumpulkan foto dan juga menggambarkan potensi tindakan yang dilakukan oleh musuh. Israel menggunakan 21 unit pesawat pengintai dari dua jenis yang semuanya itu datang dari Amerika Serikat. Lalu, pesawat pendukung terakhir itu datang dari pesawat latih. Seperti namanya, pesawat ini difungsikan sebagai mesin latih utama pilot dari Angkatan Udara Israel sebelum turun ke medan perang. Israel menggunakan 163 unit kapal latihan yang datang dari berbagai macam negara, seperti dari Italia, Jerman, dan juga Amerika Serikat. Dari data tadi bisa dilihat kalau Israel ini memang punya modal mumpuni, sebab pesawat latihan yang digunakan adalah F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon yang harganya itu sangat tinggi. F-15 dihargai $80 juta atau Rp1,2 triliun. Kemudian, F-16 punya harga $64 juta atau Rp997 miliar. Baik, setelah membahas banyak hal dalam tubuh Angkatan Udara Israel, masih ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu drone. Dalam perang modern seperti yang terjadi di invasi Rusia ke Ukraina, kita sudah melihat efektivitas penggunaan drone yang sangat tinggi di sana. Makanya, Angkatan Udara dan drone sudah menjadi hal yang tak terpisahkan. Untuk Israel sendiri, sudah ada beberapa drone militer yang digunakan. Uniknya, semua drone yang digunakan adalah pabrikan negara sendiri. Seperti yang dilihat, penggunaan drone dalam Angkatan Udara Israel hanya melibatkan drone pengintai saja atau surveillance drones. Makanya, beberapa drone ini dimodifikasi agar bisa menjadi drone serang. Salah satu modifikasi paling sukses datang dari IAI Heron yang diberi nama Heron TP. Drone ini punya kemampuan untuk terbang 30 jam non-stop, kemudian dengan jangkauan lebih dari 1000 km. Heron TP ini membawa amunisi hingga 2,7 ton. Jadi bisa dilengkapi dengan amunisi seperti rudal udara ke permukaan ataupun rangkaian bom. Israel mengaku kecolongan atas serangan Hamas yang pecah pada Hari Raya Sabat Yahudi 7 Oktober kemarin. Untuk pertama kalinya, serangan Hamas menembus jauh ke wilayah Israel dan jumlah roket yang ditembakkan milisi Palestina berada di skala terbesar sejauh ini. Akibat serangan itu, Rumah Sakit Indonesia di Gaza turut menjadi sasaran penyerangan balik dari Israel dan menyebabkan seorang staf organisasi kemanusiaan yang dikenal dengan Medical Emergency Rescue Committee mati syahid. Ya, Israel tentu saja akan membalas dengan lebih keji tindakan Hamas kali ini. Sebab mereka memiliki berbagai jenis drone dan robot kendaraan militer nan mematikan. Inilah 10 alutsista tanpa awak terbaik militer Israel. Hermes 45 adalah drone intai taktis ringan buatan Elbit System, produsen terkenal pesawat nirawak dari Israel yang pertama kali dipamerkan pada 17 hingga 23 Juni 2019 di Bandara Paris Le Bourget, Perancis. Drone ini merupakan versi terkecil dari keluarga Hermes yang juga meliputi Hermes 450 dan Hermes 900. Meskipun kecil, Hermes 45 memiliki daya tahan hampir setara dengan drone tipe male atau yang memiliki ketinggian medium jangkauan lama yaitu mencapai hingga 24 jam. Drone ini memiliki mesin tunggal dengan baling-baling model pusher dan sayap tunggal dengan winglet terbalik. Berat lepas landas maksimumnya itu adalah 70 kg dengan muatan hingga 20 kg, termasuk sensor elektro-optik inframerah, radar maritim, terrain dominance, perangkat perang elektronik, dan peralatan komunikasi.
Hermes 45 bisa terbang hingga ketinggian 4.500 meter dengan jangkauan operasi 200 km yang dapat diperpanjang menggunakan sistem komunikasi satelit BLOS atau Beyond Line of Sight. Untuk mengoperasikannya hanya dibutuhkan 2 awak. Kedua, ada Spike Firefly. Drone kamikaze ini merupakan pengembangan dari konsep Firefly yang sudah ada sebelumnya buatan Rafael Advanced Defense System. Selain mampu melacak musuh dan memberikan penunjukan target, Spike Firefly juga memiliki kemampuan untuk melakukan serangan langsung ke target darat. Drone yang tergolong mini ini dilengkapi dengan rotor utama yang dapat mengangkatnya hingga ketinggian 60 meter dengan durasi penerbangan mencapai 15 menit. Amunisi ini menggunakan hulu ledak dan sistem panduan yang sama dengan yang digunakan pada proyektil Spike. Panjangnya mencapai 80 cm dengan diameter sekrup 60 cm saat dibuka. Jangkauan maksimum penerbangan terkontrolnya mencapai 1.500 meter di area terbuka dan hingga 500 meter di kawasan perkotaan. Dengan bobot dan dimensi yang kecil, Spike Firefly dapat dengan mudah dibawa oleh satu orang dan dikendalikan menggunakan tablet tentara yang dilengkapi dengan sistem navigasi GPS. Selanjutnya ada Skylark 3. Drone buatan Elbit Systems ini pertama kali diperkenalkan sebagai Skylark 3 Hybrid STUAS alias Small Tactical Unmanned Aerial Systems dalam ajang Singapore Airshow 2022. Drone ini didesain dengan sistem propulsi ganda yang mencakup mesin listrik dan mesin pembakaran internal yang digunakan untuk memungkinkan drone terbang cepat menuju Area of Interest disingkat AOI, kemudian beralih ke mesin listrik saat beroperasi di atas AOI. Rentang sayapnya mencapai 4,7 meter, berat lepas landas maksimum mencapai 50 kg, ketinggian terbang mencapai 3.650 meter, jangkauan operasi 120 km, dan durasi terbang selama 18 jam. Skylark 3 Hybrid dapat mengintegrasikan berbagai muatan, termasuk Electro-Optical Gimbal Resolution Tinggi, ELINT, Comint, Laser Designators, dan lainnya. Hebatnya lagi, dua unit Skylark 3 Hybrid dapat ditugaskan ke misi yang sama secara bersamaan dan dikelola menggunakan satu Ground Control Station. Kita beralih ke drone selanjutnya, ada Black Eagle 50 atau Black Eagle 50. Drone helikopter ini diproduksi perusahaan Steadicopter pada tahun 2006. Namun pengembangan drone ini berlangsung cukup lama. Barulah pada pameran Eurosatory 2018 di Paris, Prancis, Black Eagle 50 ini diperkenalkan kepada publik. Drone ini memiliki bobot 35 kg, panjang 2,5 meter dan diameter rotor 2 meter. Drone ini ditenagai oleh mesin 116cc yang menggunakan pendingin air. Kecepatan terbang mencapai 130 km per jam, dengan ketinggian terbang hingga 2.750 meter. Dengan kemampuan VTOL alias Vertical Take-Off and Landing, memudahkan drone ini digeser dan melakukan operasi dari berbagai lokasi, sehingga sangat cocok untuk pengawasan, pengambilan target, dan pengintaian di wilayah darat maupun maritim. Kapasitas muatan Black Eagle 50 ini mencapai 3 kg, yang bisa digunakan untuk membawa peralatan misi pengintaian seperti bola kamera gimbal yang ditanam di bawah dagunya. Dalam misi tertentu, Black Eagle 50 mampu terbang otonom dengan jangkauan sekitar 150 km dari stasiun kontrol darat atau terbang selama 3 jam. Kelima, ada Rogue. Ini adalah kendaraan militer tanpa awak dengan kemampuan manuver yang dapat menggantikan peran pasukan darat buatan Robotim yang bekerja sama dengan Elbit Systems. Rogue dianggap sebagai solusi yang diperlukan untuk mengirimkan robot ke tempat yang tidak diinginkan mengirim tentara. Rogue menjadi kendaraan militer multimuatan 6x6 Unmanned Ground Vehicle
alias UGV, yang memiliki desain inovatif dan otonomi bawaan, meningkatkan kapasitas, kemampuan manuver, dan kelincahan dari model sebelumnya. Rogue memiliki bobot 1.200 kg dan dapat membawa muatan setara dengan berat tubuhnya sendiri. Drone ini dapat beroperasi selama 8 jam dengan menggunakan baterai 40 kg. Rogue dapat digunakan untuk mengirimkan pasokan, berfungsi sebagai medevac, mengambil bagian dalam mesin pengumpulan intelijen, membawa dan mengirimkan drone, dan berperan sebagai sistem senjata jarak jauh. Nah, yang keenam ada Robust, singkatan dari Robotic Autonomous Sense and Strike. Ini adalah kendaraan tempur robotik menengah tanpa awak yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Israel bekerja sama dengan Elbit Systems. Kendaraan darat multiguna tanpa awak ini menggabungkan teknologi robot canggih untuk memperluas kemampuan tempur otonom pasukan pertahanan Israel dalam segala kondisi medan dan cuaca perang. Selain itu, Robust juga dilengkapi dengan ATGM untuk menghancurkan tank atau target tersembunyi. Robust MRCV diluncurkan pada pameran pertahanan dan keamanan Eurosatory di Prancis pada Juni 2022. Kendaraan ini memiliki kemampuan manuver canggih dan dapat membawa muatan misi yang beragam serta terintegrasi dengan kendaraan udara tak berawak alias UAV. Robust memiliki fitur otonom dengan pengemudi virtual yang menggabungkan visualisasi 3D dan penginderaan pasif untuk merencanakan jalur, mendeteksi rintangan, dan menyesuaikan rute secara real-time. Next ada Heron TP. Ini adalah pesawat pengintai tak berawak yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries yang disingkat IAI dan merupakan versi terbaru dari IAI Heron. Pesawat pengintai ini disebut-sebut mampu membawa bom gravitasi seberat 1 ton tanpa menimbulkan suara atau asap ketika dijatuhkan, mirip dengan kemampuan persenjataan Predator MQ-1 buatan Amerika Serikat. Heron TP yang juga dikenal dengan nama Eitan ini memiliki kapasitas angkut maksimum sekitar 2.700 kg. Berbagai sistem misi seperti Synthetic Aperture Radar atau SAR, Global System for Mobile Communication atau GSM, sensor intelijen komunikasi, serta muatan tempur seperti bom dan misil darat, serta mampu mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target jauh di wilayah musuh. Ditenagai oleh mesin tunggal Pratt & Whitney PT-6A berdaya 1.200 horsepower, pesawat ini mampu bertahan lebih dari 30 jam dengan mencapai kecepatan maksimum 220 km per jam. Berat lepas landas maksimum yang diizinkan untuk pesawat ini adalah 5.670 kg. Lebih canggihnya lagi, pada pesawat pengintai ini bisa dipasangi sistem senjata laser untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan mengatasi ancaman udara, seperti rudal, pesawat, atau bahkan drone musuh. Nah, yang kedelapan ada Seagull. Ini adalah alutsista robot Unmanned Surface Vessel atau USV yang mampu menjalankan multimisi di laut baik berawak maupun tak berawak karena dilengkapi dengan sensor dan persenjataan untuk peran anti kapal selam atau anti ranjau. Sehingga, Seagull ini dapat menggantikan aset berawak yang lebih besar dalam menjalankan misi yang berbahaya, seperti misi ASW dengan peralatan sonar dan torpedo. Untuk misi anti kapal selam, buatan Elbit System ini mampu beroperasi dengan jarak hingga 3.500 km. Sedangkan untuk misi pemburu ranjau, Seagull dianggap lebih efektif karena tidak lagi membutuhkan 20-30 kru tentara seperti kapal pemburu ranjau pada umumnya. Seagull terbuat dari aluminium dengan panjang 12 meter, mampu membawa muatan hingga 2,5 ton dan beroperasi secara mandiri selama 4 hari. Ditenagai oleh 2 mesin diesel HP, kapal ini dapat mencapai kecepatan hingga 32 knot. Pengoperasian Seagull ini sangat efektif dan efisien, dapat diangkut menggunakan A400M atau C-17
dan dioperasikan dari kapal atau pantai melalui jalur komunikasi jarak jauh atau tautan satelit. Seagull telah terbukti handal selama uji coba di Laut Utara, yang menunjukkan kinerja tinggi bahkan dalam kondisi cuaca ekstrim. Misi lainnya termasuk perlindungan pelabuhan, fasilitas lepas pantai, dan kapal laut. Berikutnya ada IAI Blue Whale. Ini adalah autonomous underwater vehicle buatan manufaktur Israel Aerospace Industries untuk menyelesaikan berbagai operasi, termasuk deteksi kapal selam, pengintaian akustik, dan identifikasi target laut dan pesisir. Blue Whale memiliki dimensi panjang 10,9 meter, diameter 1,12 meter, dan bobot 5,5 ton, menjadikannya sebagai kapal selam tanpa awak terbesar yang dimiliki Israel. Kemampuan operasionalnya mencakup kedalaman hingga 300 meter. Teknologi yang terdapat pada Blue Whale antara lain Radar Active Electronically Scan Array, komunikasi SATCOM, kamera elektro-optik infrared, sonar, sensor magnetik, dan signals intelligence. Sumber daya Blue Whale berasal dari baterai lithium-ion yang ditempatkan di lambung bertekanan lalu memberikan otonomi penuh selama 10 hingga 30 hari. Untuk mendukung misinya, Blue Whale dilengkapi dengan tiang teleskopik setinggi beberapa meter, mirip periskop kapal selam. Tiang ini dilengkapi dengan radar dan sistem elektro-optik untuk mendeteksi target laut dan pesisir. Dan terakhir ada Hermes 900 yang merupakan UAV kelas MEL alias Medium Altitude Long Endurance yang dirancang dan diproduksi oleh Elbit Systems berbasis pada drone intai Hermes 450 yang sudah banyak digunakan di dunia. Prototipe Hermes 900 ini melakukan penerbangan perdananya pada 9 Desember 2009 dan mulai berdinas untuk Angkatan Udara Israel sejak 2012. Drone ini memiliki panjang 8,3 meter, rentang sayap 15 meter, dan kapasitas muatan 350 kg. Ditenagai oleh mesin pusher Rotex 914 berdaya 86 kW. Drone ini memiliki kecepatan maksimum 220 km per jam. Ketinggian terbang hingga 9.100 meter dan daya tahan terbang 36 jam. Muatan opsional termasuk sensor elektro-optik atau inframerah, radar non-sintetis pergerakan darat, komunikasi dan intelijen elektronik, peperangan elektronik, serta sensor hyperspektral. Di antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober. Dalam menanggapi serangan Hamas, anggota Parlemen Israel dari Partai Perdana Menteri Netanyahu Likud, Revital Gottlieb, mengusulkan untuk menggunakan senjata kiamat. Yang dimaksud senjata kiamat adalah rudal Jericho. Ini adalah sebutan umum yang diberikan untuk keluarga rudal balistik yang dikembangkan Israel sejak tahun 60-an. Rudal-rudal ini dilaporkan berbasis di Sakarya, terletak di barat daya Tel Aviv, dan ditempatkan di goa-goa bawah tanah. Program rudal Jericho awalnya merupakan kerjasama dengan perusahaan dirgantara Prancis Dassault. Tapi Prancis menarik diri di tahun 1969. Israel lalu melanjutkan pengembangannya dan sekarang sudah ada 3 versi peluncuran dari Jericho untuk memastikan keunggulan militer Israel di kawasan Timur Tengah. Untuk Jericho 3, ada rudal balistik antarbenua yang disebut bersenjata nuklir. Pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2011. Panjangnya itu antara 15,5 sampai 16 meter dengan diameter 1,56 meter. Berat peluncurnya sekitar 29 ton dengan hulu ledak nuklir seberat 750 kg. Daya ledak yang dimiliki Jericho 3 antara 150 sampai 400 kiloton. Nah, seberapa besar daya ledak 400 kiloton itu? Sebagai perbandingan ya Pop Gengs, bom yang meledakkan Nagasaki itu hanya 21 kiloton. Tapi, sudah menyebabkan ratusan ribu penduduk tewas dan 70% bangunan rata dengan tanah. Artinya, daya ledak dari Jericho itu
kurang lebih ya 20 kali lebih kuat dari bom Nagasaki. Yang membuat Jericho 3 jadi tambah berbahaya nih, karena punya jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km. Yang artinya bisa menjangkau hampir semua yang ada di bumi, ditambah dengan kecepatan yang sangat tinggi, memungkinkan senjata Israel yang satu ini untuk menghindari pertahanan rudal anti-balistik. Di darat, Israel ini mengandalkan tank tempur utama mereka yaitu Merkava Mark V yang merupakan versi terbaru yang diluncurkan di tahun 2023 setelah pengembangan selama 5 tahun. Tank ini dikembangkan di divisi Merkava dan kendaraan tempur lapis baja Kementerian Pertahanan Israel dan sebagian besar suku cadangnya diproduksi di Israel. Merkava 5 adalah tank yang disejajarkan, bahkan diklaim ya, lebih canggih dari M1 Abrams buatan Amerika Serikat dan Challenger buatan Inggris. Merkava 5 didasarkan pada platform MBT Merkava sebelumnya, tapi dengan kemampuan bertahan dan pertahanan yang ditingkatkan secara signifikan. Soal persenjataan, sama dengan Merkava sebelumnya, yakni dipersenjatai dengan meriam smoothbore IMI 120 mm, yang dapat menembakkan hampir semua versi amunisi tank smoothbore 120 mm buatan Barat, serta peluru kendali anti-tank Lahat. Dan tidak seperti kebanyakan tank yang ada, mesin Merkava ini ditempatkan di bagian depan tangki. Fitur yang dihadirkan itu adalah sistem perlindungan dari rudal anti-tank yang bisa mendeteksi dan menghadapi ancaman musuh, bahkan sebelum rudal itu ditembakkan. Dengan begitu, Merkava 5 bisa merespon dengan cepat dan melakukan intersepsi. Merkava 5 juga menggunakan kamera dengan tampilan siang dan malam, ditambah dengan teknologi baru Helm Iron Vision yang dikembangkan oleh Elbit, mirip dengan digunakan oleh pilot jet tempur. Keunggulannya, helm ini memberikan pandangan menyeluruh 360 derajat terhadap sekeliling tank hanya dengan menggerakkan kepala. Teknologi baru ini memungkinkan Merkava 5 memperoleh target secara mandiri, menyerang dengan cepat, dan memiliki kemampuan peperangan elektronik dan sistem pemrosesan canggih, sistem energi langsung yang mampu mencegah drone dan rudal jelajah. Ditambah dengan sistem navigasi canggih dan cerdas, Merkava 5 memberikan personil rute yang aman dan terjamin untuk melewati wilayah musuh, kemudian menghindari paparan rudal anti-tank dan melintasi semua jenis medan, termasuk daerah pegunungan atau perkotaan. Nah, untuk menambah superioritas udaranya, Israel melakukan kesepakatan untuk pengadaan Lockheed Martin F-35 Lightning II Siluman khusus Angkatan Udara Israel yang diberi nama F-35I Adir. 9 F-35 Siluman versi Israel pertama mulai beroperasi pada Angkatan Udara Israel pada bulan Desember 2017. Apa yang berbeda dengan F-35 Lightning II versi aslinya? Nah, secara keseluruhan, tidak banyak perbedaan dengan F-35 yang asli. F-35I Adir adalah versi modifikasi agar lebih sesuai dengan Angkatan Udara Israel. Jet tempur siluman ini dipasangi dengan bom dan misil buatan Israel, ditambah sistem elektronik buatan dalam negeri. Yang menarik untuk menjamin superioritas udara Israel, negara lain di Timur Tengah, meski berduit sekalipun, tidak bisa mendapat restu untuk membeli F-35. Sebagai contoh, Uni Emirat Arab yang menginginkan F-35 malah ditawari oleh Amerika versi downgrade dari F-35 demi keamanan informasi dan kebocoran teknologi. Nah, Israel ini adalah negara pertama yang menggunakan F-35 dalam pertempuran, yakni pada tahun 2018. F-35 Israel melakukan serangkaian serangan di Suriah yang menargetkan aset Iran dan gerilyawan Hezbollah di Lebanon. Tahun 2021, F-35I Adir juga ambil bagian dalam pertempuran udara di dekat perbatasan Israel dan berhasil menghancurkan drone. Varian F-35I Adir juga sudah punya kemampuan untuk mencapai target di wilayah Iran tanpa perlu mengisi bahan bakar yang selama ini jadi kelemahan terbesar dari jet tempur Israel. Untuk pertahanan udara, Israel menggunakan rudal anti-ballistic Arrow yang sekarang pengembangannya sudah sampai ke tahap 4. Arrow adalah bagian dari lapisan sistem pertahanan rudal multi-tingkat Israel bersama dengan David Sling pada jarak menengah sampai jauh, Iron Dome dan Iron Beam pada jarak pendek.
Di era 90-an, Israel mulai mengembangkan Arrow 1, namun karena dianggap terlalu besar dan tidak praktis, Arrow 1 dihentikan lalu dilanjutkan ke program Arrow 2 yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mematikan. Sampai tahun 2020, Arrow 2 sukses melakukan pengujian. Di tengah pengujian Arrow 2, tepat pada tahun 2008, Israel juga memulai pengembangan Arrow 3 dan dinyatakan beroperasi pada tahun 2017. Arrow 3 beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih besar, dan pada ketinggian yang lebih besar daripada Arrow 2, mencegat rudal balistik selama bagian penerbangan luar angkasa dari lintasannya. Arrow 3 diklaim bisa mencegat rudal balistik yang melintas di luar atmosfer bumi pada ketinggian sampai 100 km. Bahkan, klaimnya Arrow 3 ini berfungsi sebagai senjata anti-satelit yang memungkinkan Israel jadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang bisa menembak jatuh satelit. Sukses dengan Arrow 3 pada tahun 2021 nih, Israel juga memulai pengembangan Arrow 4 yang jadi sistem pencegat rudal baru untuk bertahan melawan ancaman yang jauh lebih canggih di masa depan, seperti rudal hypersonik dan kendaraan luncur hypersonik. Tapi, sebenarnya, mendesaknya pengembangan Arrow 4 sebagai respon dari Iran yang mengumumkan kalau negaranya berhasil menguji rudal hypersonik yang diklaim bisa menghantam Israel hanya dalam waktu 4 menit. Israel juga punya howitzer kaliber 155 mm yang diberi nama Atmos. Artileri yang punya kemampuan jarak jauh, bergerak cepat, dipasang di truk dengan daya tembak dan mobilitas tinggi. Penyebarannya cepat, waktu respon singkat dan bisa dioperasikan di semua area medan. Jarak tembak maksimum dari Atmos bisa mencapai 41 km. Atmos bahkan lebih unggul dari proyektil NATO L-15 High Explosive yang hanya punya jarak tembak sampai 30 km. Atmos juga bisa melontarkan proyektil jenis lama M107 High Explosive yang punya jangkauan tembak 22 km. Tapi secara prinsip ya, Atmos bisa menembakkan semua jenis amunisi, proyektil, dan muatan 155 mm yang digunakan oleh NATO. Atmos bisa dipasang pada sasis truk 6x6 atau 8x8 dengan mobilitas tinggi. Tapi Israel lebih memilih menggunakan platform truk Tatra 6x6 yang bisa melaju pada kecepatan 80 km per jam dengan jarak jelajah 1000 km. Dan dalam sekali jalan, Atmos bisa membawa 27 amunisi. Selain Israel, Atmos juga digunakan oleh beberapa negara seperti Filipina, Azerbaijan, Botswana, Kamerun, Thailand, Rumania, Rwanda, dan Uganda. Polandia berencana untuk memproduksi Atmos varian lisensi. Israel juga sudah mengembangkan Atmos sebagai generasi kelima yang memberikan dukungan tembakan tingkat lanjut untuk berbagai misi. Tapi yang paling menyeramkan, Israel diyakini membangun lusinan hulu ledak nuklir sejak tahun 1960-an. Israel juga disebut sebagai negara yang membangun bom nuklir secara rahasia dengan menggunakan teknologi dan bahan yang disediakan oleh beberapa negara. Daftar negara yang secara diam-diam menjual material dan teknologi kepada Israel untuk membuat hulu ledak nuklir, di antaranya adalah Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, dan Norwegia. Sampai saat ini Israel berhasil mengumpulkan seluruh persenjataan nuklir bawah tanah yang diperkirakan jumlahnya itu sudah mencapai 80 hulu ledak, setara dengan India dan Pakistan. Ya, meski begitu Israel tidak pernah secara resmi mengonfirmasi, bahkan menyangkal memiliki senjata nuklir.